Terus ada hashtag anti-Indogaysia. Ya Allah, ini parah banget. Ini parah banget juga nih. Dia menyandingkan bendera Indo sama Malai. Kayak diadu domba gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Finally bertemu lagi sama Wandi. Dan vlog ini aku akan ngebahas ya tidak lain tidak bukan adalah Chloe. Mungkin dari kalian banyak yang bosen tapi ya udahlah. Nah gali nggak tuh? Kali ini Chloe menunjukkan ada perkembangan baik nih. Dia tumben-tumbenan kayak respect sama umat Muslim. Tapi guys, selain itu ternyata di balik-balik itu masih banyak loh akun kloningan-kloningan mirip Chloe atau enggak ngaku-ngaku Chloe yang sama juga menghina-hina juga, terutama Indonesia juga agama. Kayak aku nggak ngerti, banyak banget akun yang kayak gitu. Nah kalau kalian penasaran kira-kira apa yang terjadi kali ini, jangan lupa untuk like, komen, yang pasti subscribe-nya lainnya tetap pastinya agar kalian nggak tinggal sekali aku upload video baru. Dan tanpa lama lagi langsung aja kita ke videonya. Nah, beberapa hari yang lalu, Chloe ini bikin status di tab komunitasnya, yaitu tulisannya, "I'm gonna stop hating on Muslim because they are human too. They don't deserve this. Hashtag justice for Muslim." Dia bilang, "Aku akan stop untuk kayak membenci Muslim karena mereka ini juga manusia dan mereka tidak pantas mendapatkan ini." Justice for Muslim. Justice tuh kayak keadilan, peduli kepada Muslim. Ya, baguslah ini Chloe akhirnya tersadar lah, kebuka nih otaknya nih. Terus komentarnya juga macam-macam guys, kayak yang bilang gini, "I hope you are not joking. You earn 10% of my respect." Kayak, "Aku harap kamu gak bercanda ya. Kamu meningkatkan 10% kepercayaanku." Oh, jadi setelah Chloe bikin postingan itu, kepercayaan orang tuh meningkat 10% aja sama Chloe. Terus ada yang bilang 35% meningkat kepercayaannya. Nah, 39%, 50%, 1%, gua ngadi-ngadi. Ya kalau aku sih nggak boleh seuzon ya. Kita harus berpikir positif, semoga apa yang diposting Chloe ini bener-bener tulus dalam hatinya ya guys, nggak ada menghina-hina lagi nih besok-besok takutnya kan ya. Terus guys, ini ada yang cukup menghebohkan nih. Nah, pas aku iseng kayak ngecek siapa aja sih yang di-subscribe Chloe, terus aku menemukan nih akun yang membanggongkan nih. Nah, nama akunnya tuh ini guys, Chloe. Terus ada hashtag anti-Indogaysia. Ya Allah, ini parah banget. Ini parah banget juga nih, anti-Indog. Dikatain gugup kalau kita ini. Terus bio-nya apa nih? "I hate Indogaysia. Indogaysia is loser." Kita dikatain loser, kayak pecundang lah. Oh my god, ini siapa ini? Ini akun kloningannya Chloe atau apa nih? Apa antek-anteknya Chloe nih? Nah, coba kita lihat beberapa postingannya yang kayak menghina gitu loh guys. Ini aku tunjukin ke kalian ya. Nah, ini kayak Indonesia. Kayak tersingkir gitu. Saya juga joget. Maksudnya apa coba? Ini bendera Turki kalau nggak salah ya. Ya, aku nggak ngerti maksudnya apa. Dia kayaknya juga nggak suka sama Turki juga. Terus di caption videonya tadi tulisannya, "I hate Indogaysia." Oke. Oh, dia nggak suka sama Indo. Baiklah, baik-baik. Dia menyandingkan bendera Indo sama Malai. Kayak diadu domba gitu loh, guys. Parah banget. Tapi dikasih tanda silang gitu bendera kita. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Dia kayaknya sengaja untuk memecah belah antara Indo sama Malaysia sih. Tapi kita nggak boleh gaduh. Kita kan serumpun, guys. Kali ini, oh, Indo versus Turki, disandingkan sama Turki. Oke, Indo menang unggul. Tapi Turki, dimenangin. Apa jangan-jangan yang kali ini orang Turki ya? Kalau kan orang kemarin orang Brazil ya? Apa yang ini yang telawi oleh orang Turki? Kita juga nggak tahu, belum tahu kebenarannya lagi. Terus konten yang Indo versus Malai di adu domba itu, ada yang komen, "Jangan hina Indonesia dan Malaysia. The new Chloe." Ya, ini Chloe yang baru jangan-jangan. "If you love Muslim, how do you hate Indonesia?" Ya sih. Ya, jangan terpancing ya guys. Terus guys, lain itu tadi, aku juga menemukan akun lain nih. Ini tapi bukan akun kebencian, tapi kayak semacam, I don't know, fansnya Chloe atau apa. Coba kita telusuri ya. Jadi nama akunnya ini, Good Chloe. Good itu bagus. Chloe bagus.
Oke, sepertinya dia pecinta Chloe ya, dukung Chloe ya. Coba kita lihat beberapa konten yang dia bikin ya. Oke, I hate Chloe. I'm sorry, oh Chloe. I'm sorry, minta maaf. Sama siapa ini tadi karakternya? Kalau nggak salah Mika Kid apa-apa ya? Yang furry warna kuning. Oke, next. Oke. Lucu banget Pikachu dong guys. Kreatif banget yang bikin. Ini lucu sih, lucu-lucu. Oke, dia minum. Oh, Grimace. Eh, Grimace nggak tuh? Grimace. Iya, Grimace namanya. Aku pernah bahas juga ini yang minuman ungu dari McD tapi cuman ada di luar doang, di Indo nggak masuk. Tapi katanya yang setelah minum itu tuh langsung kayak keracunan minuman ungu gitu guys. Dan ini yang terjadi sama Chloe guys. Fake collab. Siapa nih yang satunya? Aku nggak tahu. Chloe sama siapa nih? Oh, mereka collab. Yang tahu sebelah siapa komen ya. Aku kurang tahu dunia perfuri-furian ya guys. Oke guys, kayaknya itu aja sedikit informasi tambahan tentang Chloe. Ya syukurlah kalau Chloe udah mulai respect ya sama umat muslim ya. Tapi yang aku sebel, ternyata pas aku cek-cek lagi, masih ada loh kayak akun niru-niru Chloe dengan nama Chloe, Glowy, Slowy, aduh banyak banget. Dan aku lihat juga ada yang beberapa menghina juga, kayak gak ada henti-hentinya. Kenapa sih? Kenapa? Harusnya Chloe posting kayak, guys tolong ya jangan niru-niru aku dan jangan menghina-hina agama atau negara lain begitu supaya nggak pada ngikutin gitu. Dan gimana guys menurut kalian tentang video ini, komen di bawah. Kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget ide di bawah karena aku butuh banget ide kalian ya. And thank you so much for watching and I'll see you on next video. Bye bye.